Selamat kalian berangkat, balik lagi di channelnya Rexona Expression. Kali ini saya akan memperlihatkan pada teman-teman cara download sertifikat Zoominar PPNI ya. Download sertifikat Zoominar PPNI yang episode kedua dari 21 sampai ke 40. Baik, kita simak caranya seperti ini teman-teman. Pertama-tama kita buka di komputer ya, kita buka Google, contoh seperti ini, kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu Google-nya. Udah kita masukkan Google-nya, di sini tulis sertifikat Zoominar PPNI. Ini baru juga ngetik ser udah sertifikat Zoominar PPNI, artinya ini kalau bahasa pemrograman yaitu alamat yang sering dicari oleh orang-orang. Nah, setelah kita keluar seperti ini kata kuncinya, lalu kita klik. Sudah kita klik. Di sini ada Zoominar Satgas COVID-19 PPNI sertifikat Zoominar episode 1. Enggak apa-apa, episode 1 juga nanti ada bagiannya nanti di sini. Biasanya suka ada set-setnya gitu. Di sini kita buka, diklik aja. Nanti saya akan sertakan ending setnya. Agar teman-teman bisa langsung klik di YouTube saya. Setelah itu kita tinggal tekan yang ini. Seperti ini teman-teman. Kalau misal ini dibuka di handphone biasanya suka 4040 seperti ini. 404 ya. Artinya itu memang apa namanya kayak error kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada beranda, ada YouTube channel, ada materi Zoominar 1 sampai ke 50. Materinya di sini disimpan oleh Satgas Covid PPNI sertifikat Zoominar dari episode ke 1 sampai ke 20. Di sini ada sertifikat Zoominar 21 sampai 40 PNI. Kita buka sekarang teman-teman seperti ini. Diklik. Nah, tampilannya seperti ini. Sebelum kita klik ini, kita biarkan dulu gambar-gambarnya muncul. Nah, ini PPNI-nya udah posting dari 21 sampai ke 40 ya. Cuma nanti kita harus bedain, di sini ada yang warna merah seperti ini, ada yang warna hitam. Kalau merah biasanya sudah diterbitkan bentuk sertifikatnya. Kalau misal ininya fontnya masih hitam, ini tidak bisa diklik ya. Seperti itu teman-teman. Kita coba di Zoominar 21. Kita akan coba ya sampai ke 40. Contoh saya mau nyari di Zoominar 21 seperti ini. Ditunggu, kebetulan biasanya ini suka lama karena trafficnya yang banyak banget. Ini kebetulan cepet. Kita lihat, masukkan nama saya, nama Anda juga, nama kalian teman-teman, masukkan di sini. Jadi nggak usah nggak usah pusing, di sini nggak ada tertampil, tinggal diklik saja di sini namanya. Contoh misal seperti ini, Reja Arifian Rijal. Kita cari peserta sampai benar-benar ininya loading ya. Nah, kalau misal di sini kita klik lagi nggak ada, sampai 3 kali misal nggak ada, berarti saya tidak mengikuti Zoominar 21 yang ini. Kita coba sekarang yang Zoominar 22 ya teman-teman. Di Zoominar 22 kita lihat ya. Tadi di Zoominar 21 saya nggak ada di sini ya. Saya nggak bisa masuk, udah nggak ada. Saya nggak ikutan. Kalau di 22 kita lihat
Ada penunjangnya. Seperti ini teman-teman tampilannya. Di sini ada nomor registrasi kita waktu pendaftaran di apa namanya? Di Zoom dan YouTube, di link itu. Di sini ada nama kita, di sini ada asal kita bekerja. Nah, di sini kalau ini diklik di pinggir sini dan di sini, ini pasti nggak bakalan bisa diklik. Harus klik di tengah ya, teman-teman, di sini. Nah, di sini seperti ini, teman-teman. Pasti-pasti rekan sejawat nanti bisa mengikuti langkah seperti ini dan keluar seperti ini ya. Ini sertifikatnya, nomor registrasi di sini, logo KPNI, logo KAN, Komite Akreditasi Nasional. Ini daily zoominarnya saya ikutan yang 22. Di sini sekarang tertera barcode ya. Kalau dulu-dulu yang episode 1 ada yang enggak juga. Kalau yang saya enggak. Kalau yang dari episode 2 ini pakai barcode. Kita coba untuk di print ya teman-teman. Nah, ini udah terdownload ya di 22 ya. Nah, di sini kita ceritanya sebelum di print atau kita print dulu, misal seperti ini sekalian tutorialnya. Kita print aja, nggak perlu ini yang lain-lain lagi ya. Pakai print aja, print. Nanti kita keluar seperti ini teman-teman. Ini sertifikatnya sudah saya print. Ini sertifikatnya sudah saya print. Saya mengikuti di daily zoominar 22 ya. Kita save download seperti ini. Ini masukkan misal di new result sertifikat. Ini di 24. Kita lihat di 25 ya. Klik ini keluar, buka. Kita print download dulu. Ini benar. Tinggal 37, 38, 39, 40. Ini belum bisa terbit. Nah, ini teman-teman hasilnya. Kita lihat. Ini 3 SKP ya.